Okay, hari ini saya nak mengajar anda semua macam mana cara buat asam payak sambal belacan yang selalu orang makan dengan nasi tu. Ni asam payak saya beli tadi dalam RM3. Okay. So, mula-mula kita kena potong dia macam ni. Jangan tebal, jangan nipis sangat. Sedang-sedang lah. Kita kena potong ekor depan dia ni dulu ya. Yang ni kalau makan dengan nasi panas-panas memang sedap. Okay, ni adalah bahan yang kita nak kisar. So, sekarang kita nak blender. Sepatah-patah je cili ni. Okay, masukkan ke dalam. Lepas tu, masukkan belacan. Okay, kita blender. Okay, dah selesai blender. Blender hancur macam ni ya. Okey, dah selesai. Kita boleh masukkan ke dalam. Dah selesai blender, kita masuk je barang-barang yang dah dikisar tadi ke dalam bekas. And then kita letak gula dalam ekor sukatan lah, nak manis sangat ke tak nak ke. Kalau saya suka lebih manis lah. So saya letak 3 sudu gula. And then saya letak kicap ABC sikit ke dalam. Okey, tak banyak ya, sikit je kicap. Lepas tu kita gaul. Kembang dah hari ni. Okey, kita gaul, kita boleh perapkan dia selama 1 jam kalau nak lebih sedap ya. Okey, voila, siap. Jadi kita nak perapkan dia. Okey, kita masukkan untuk perap 1 jam sebelum nak makan. Kalau nak tambah bunga kantan pun boleh juga. Daun pesong memang sedap. Ikut cita rasa anda ya. Yang ini basic sahaja. Alright. Siap. Sangat ringkas, senang dan mudah untuk dibuat. Untuk pembuka selera, orang cakap, sebelum kita nak makan nasi.